Pemirsa, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Sukabumi. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi yang tidak memihak kepada petani. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Sukabumi. Aksi tersebut dilakukan sebagai solidaritas dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional akibat banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi yang tidak memihak kepada petani. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar pemerintah mewujudkan reforma agraria. Koordinator aksi Maulana Ibrahim mengatakan berbagai konflik agraria yang menimpa petani di Kabupaten Sukabumi seolah diabaikan. Pihaknya menuntut pemerintah untuk menjalankan undang-undang pokok agraria. Tuntutan dari petani hanya satu, wujudkan reforma agraria. Karena petani tanpa lahan itu bukan petani, itu mereka menjadi kuli tani. Mereka sama halnya dengan buruh-buruh. Petani seharusnya sudah memiliki lahan yang seharusnya itu memang diwujudkan dalam undang-undang pokok agraria. Selain meminta kepada pemerintah untuk menjalankan undang-undang pokok agraria, massa juga menuntut dihentikannya kriminalisasi petani, disertifikasi pangan, dan mendorong pengesahan peraturan daerah tentang pangan lokal. Budi Setiawan, Bandung TV.